Halo, kembali lagi di channel saya, Ram Konten. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mendaftar BRIS online ataupun BRI Syariah M-Banking. Nah, jangan berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, inilah dia cara mendaftar BRIS online ataupun BRI Syariah M-Banking. Pertama-tama kita masuk ke Google Play Store, kemudian kita tulis BRIS online, lalu kita tekan install. Kita tunggu saja proses penginstalan aplikasi BRIS online. Nah, jika sudah, kita tekan saja buka aplikasi BRI Syariah Online atau BRIS Online. Lalu kita diminta untuk mengizinkan BRIS Online. Izinkan saja. Setelah kita tekan izin, aktifkan. Nah, kemudian kita geser tombolnya dan kemudian kita tekan saja daftar BRIS online karena kita baru mendaftar. Nah, sudahkah Anda memiliki rekening? Sudah. Nah, kita sudah diarahkan ke halaman biodata. Di sini kita diminta untuk mengisi nomor ponsel, nomor rekening, nomor kartu ATM, PIN kartu ATM, konfirmasi PIN kartu ATM, nomor identitas, KTP, dan email yang masih aktif. Jadi setelah kita isi semua biodata, berikutnya kita tekan tombol daftar. Nah, setelah kita tekan tombol daftar, kita diarahkan ke aktivasi. Kita tekan aktivasi. Nah, kita masukkan nomor kartu ATM, PIN kartu ATM. Nah, nomor kartu ATM dan PIN kartu ATM ini sudah tertera di kartu ATM kalian dan PIN-nya sudah kalian buat waktu kalian mendaftar di ATM, di bank yang kalian mendaftar kartu tersebut. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, kita diarahkan ke kode OTP. Kita tunggu saja kode OTP yang dikirim dari nomor ponsel yang kita daftarkan di aplikasi M-Banking. Nah, kita masukkan kode yang kita sudah daftarkan tadi agar kita dapat mengakses masuk ke dalam. Dan inilah dia tampilan M-Banking yang sudah kita daftarkan. Cukup mudah, bukan?